Bahwa di video kali ini aku mau review salah satu rangkaian produk perawatan payudara dari Smartbreast. Nah, penasaran gak ya apa aja produknya dari Smartbreast? Ditonton videonya sampai habis ya, jangan ada yang di skip. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe channel aku, di like, di komen, dan di share ke semua orang kalau menurut kalian video aku sangat bermanfaat. Langsung aja ya teman-teman, aku gak sabar. Check this out. Hayo, siapa di sini yang insecure kalau payudaranya kecil, gak cakep, gak pede ih gitu kan? Ataupun ibu-ibu nih yang habis menyusui, gak pede juga di depan suaminya. Aduh, payudara aku gak seindah dulu nih, gak sekencang dulu, gak seoke dulu. Sekarang udah kendur, udah mengalami penyusutan gitu kan? Jangan khawatir, jangan insecure lagi ya teman-teman, karena aku punya solusinya. Ini dia solusinya dari Smartbreast Official. Nah, dia ini ngeluarin beberapa rangkaian produk perawatan payudara, bahkan ada alatnya juga. Nanti akan kita review satu-satu ya. Tapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu nih, kalau si Smartbreast ini udah aman banget karena dia udah BPOM dan dibuat dari bahan-bahan alami juga. Jadi aman untuk bumil ataupun busu yang mau pakai. Don't worry. Aku gak sabar nih mau review satu-satu. Nah, jadi ya guys, aku mau review dari ini dulu. Nih, ini ada oil Smartbreast Luxury Oil. Nah, dia ini bisa dipakai untuk massage payudara gitu kan ya. Bentuknya ya oil gitu guys. Tuh, dia spray gitu. Kelihatan gak sih? Nih, oil gitu. Wanginya enak banget, calming, kayak apa ya, kayak virgin oil, kayak olive oil gitu. Virgin oil ya, kayak minyak zaitun gitu guys. Enak banget ini untuk massage payudara kita. Jadi dipakainya semua perawatan payudara ini dipakainya sehabis mandi ya, sehari dua kali. Tuh, nggak lengket, enak banget, nggak amis gitu kan. Kalau minyak bulus itu kan baunya amis ya. Nah, kalau si Smartbreast Luxury Oil ini sama sekali nggak amis, enak banget buat dipakai massage payudara biar semakin oke gitu kan ya. Nah, si oil ini fungsinya dia ini untuk melembabkan payudara kita, terus bisa membuat payudara kita ini semakin kencang, semakin berisi, semakin padat. Terus bikin relax juga ya, karena dipakainya sambil massage gitu. Nah, kandungannya apa aja sih si Smartbreast ini? Dia ini ada soybean oil, terus ada amica extract, ada dictopteris extract gitu. Tadi kandungannya itu, dan di dalamnya ini ada kayak ininya guys, kayak apa? Ekstrak bunganya gitu. Coba ya dipakai. Nah, selanjutnya ini ada dari serumnya. Dia ini botolnya Bling. Untuk link pembeliannya semuanya aku simpan di description box ya. Jadi kalian yang mau beli langsung aja diklik linknya. Nah, dia ini kayak serum. Tuh, warnanya putih guys, putih. Nyaris tidak ada bau, tidak ada wangi gitu kan. Nah, dia ini teksturnya kayak lotion aja, kayak lotion biasa. Tuh, gampang banget menyerap. Tuh, langsung nyerap gitu. Jadi setelah pakai si oilnya bisa langsung pakai si serumnya.
Si serumnya ini kandungannya itu adalah Kigelia Africana Extract, kolagen sama witch hazel. Jadi dia itu sama gitu kan ya. Jadi satu rangkaian ini sama untuk melembabkan payudara, untuk mengencangkan, untuk mencegah penyusutan dini, terus untuk meregenerasi sel-sel payudara kita biar dia merangsang gitu, biar besar, padat dan berisi gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada Breast Luxury Cream. Jadi setelah pakai serumnya kita pakai si ininya loh, krimnya. Cantik, aku suka banget packagingnya ya, teman-teman. Cantik banget, warna gold, terus dia ini bling gitu. Nah, kalau ini warnanya putih, krimnya warnanya putih tuh, kayak gini. Kita colek ya, guys. Tuh putih krimnya. Lebih teksturnya itu nggak begitu encer gitu, lebih padat dari si serumnya yang tadi. Kalau serumnya tadi kan dia agak sedikit ada watery-nya. Nah, kalau ini lebih kayak krim wajah gitu. Nah, nih kita massage juga setelah pakai serumnya, sehabis mandi sehari dua kali. Tuh, dia cepat banget meresap. Kandungannya sama seperti yang si serum. Jadi ini satu kesatuan yang mantep ya. Kayak untuk wajah aja, perawatan wajah. Jadi payudara juga harus dirawat ya, karena payudara itu adalah aset wanita gitu, guys. Jadi jangan sampai tidak dirawat, sayang sekali. Nah, langsung yang keempat ini adalah Lip and Nipple Care. Ini yang aku suka. Dia ini multifunction gitu. Jadi nggak cuma untuk bibir, dia bisa untuk nipple kita. Jadi kalau misalkan kalian nggak pede nipple kalian warnanya kusam gitu, jadi patut pakai ini karena langsung seketika jadi pink gitu ya. Nih, dia kayak lip balm teksturnya, terus bener-bener moist, bikin lembab banget, bikin plumpy gitu bibir kita. Nih, aku usap dia langsung ngepink gitu, guys. Kelihatan kan tuh, langsung pinknya tuh pink yang nggak lebay gitu loh, pink yang soft pink gitu. Apalagi dipakai di nipple, terus bisa dipakai di bibir juga untuk pelembab. Nih, nanti dia ini lama-lama bakal berubah warna gitu. Nah, jadi ini keempat ini adalah untuk perawatan payudara kita gitu. Nah, satu lagi, dia ini hasilnya permanen ya, guys, permanen. Yang terakhir, enggak yang terakhir deh, yang terakhir nanti ini gesparnya, alatnya. Nah, ini ada Bottom Luxury Cream. Jadi ini untuk bokong kita. Untuk bokong kita. Tuh, dia warna soft pink gitu, guys. Kalau aslinya ya, nih teksturnya kalian bisa lihat sendiri, agak sedikit encer. Wanginya tuh kayak wangi bedak baby, enak banget. Nah, ini dipakai setelah mandi juga di area bokong. Fungsinya ini dia memberikan nantinya dia akan memberikan efek bokong kita itu lebih padat dan lebih berisi. Terus dia kandungannya ada kolagen juga ya, untuk regenerasi sel-sel kulit gitu kan. Ada niacinamide, ada vitamin E, vitamin F, sama hyaluronate. Ya. Di sini sih tulisannya Bottom Luxury Cream Moist and Nourish for Your Beauty Bottom. Tuh. Ya, di sini ada instruksi pemakaian. Pokoknya semuanya ini udah BPOM. Aku udah cek juga nih, salah satunya produknya udah BPOM, udah aman. Mantep pokoknya. Aku udah pakai ini selama semingguan. Aku menemukan juga ya satu produk yang bener-bener oke gitu ya untuk payudara. Dan ini yang gestarnya, guys. Guys, ini ada alat untuk massage payudara gitu loh, teman-teman. Jadi satu box ini dia ini dapat ada buku panduan. Nih, buku panduannya ini dia itu bukan sembarang buku, tapi banyak banget informasi-informasi yang akan kalian dapat dari bentuk payudara, terus dari faktor yang menentukan bentuk payudara, terus untuk perkembangan sampai makanan,
apa aja yang harus dimakan, sampai ada exercise apa aja. Pokoknya ini lengkap, super duper lengkap, informasi semuanya ada di sini. Kalian bisa baca. Bahkan kalau menurut aku di internet aja tuh enggak selengkap yang ada di sini. Lengkap banget. Jadi enggak rugi ya untuk ngeluarin harga segitu tuh. Terus ini ada alatnya, teman-teman. Ini tuh kayak bra gitu. Jadi gampang banget dipakai. Nanti di sini aku coba tunjukin pakai. Tuh, ya, di sini ini ada untuk ininya loh. Penghubung listriknya gitu, kabelnya, untuk kabelnya. Terus dia pakai perekat, jadi bisa di-adjust gitu loh guys. Jadi mau lingkar badan sebesar apapun ataupun sekecil apapun itu bisa banget pakai. Ada iklan. Nah, terus di dalamnya ini ada infrared-nya, teman-teman. Ini infrared-nya. Infrared-nya. Terus di dalam ini dia tuh ada alat lagi yang bisa untuk memberikan efek hangat gitu kan, yang bisa berikan vibrasi juga ketika dipakai gitu. Terus nanti kalian dapat alat ininya nih, ini untuk on off, terus ini untuk massage, ini untuk tingkat kehangatan, dan ini untuk timingnya. Jadi untuk massage itu dia tuh ada levelnya, ada level 1, level 2, level 3. Pokoknya semuanya lengkap, buku panduannya ada di sini gitu. Cara pakainya gampang banget guys. Dia ini bisa dipakai langsung ataupun kalian pakai baju yang tipis gitu juga bisa banget. Tinggal gini aja, ataupun mau dicantelin ataupun nggak dicantelin juga bisa begini. Udah deh, langsung pijat-pijat gitu guys. Tuh, gampang banget. Nah, langsung aja dibeli produknya. Linknya ada di description box aku. Diklik, terus beli langsung. Percaya sama aku, ini semuanya udah bergaransi. Kalian juga bisa konsul dulu sebelum beli. Gak nyesel, hasilnya nyata banget. Oke, itu sekian aja review dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi cari-cari produk untuk perawatan payudara. Semoga ini menjadi salah satu pilihan kalian. Thank you for watching guys. See you on next video and bye.